Terdapat momen di mana Ketum Gerindra, Prabowo Subianto diteriaki Presiden. Momen itu terjadi saat Prabowo bertemu ribuan kades di Abdesi di Universitas Jambi, Rabu 26 Juli. Prabowo diteriaki Presiden ketika sosoknya dinantikan para pendatang di Universitas Jambi. Selain meneriaki Presiden, para kades dan rombongan berebut menyalami Prabowo. Mereka juga mencuri kesempatan untuk mengabadikan momen itu menggunakan ponsel. Satu di antara petugas kebersihan memberi kesaksian seusai salaman dengan Prabowo. Petugas bernama Puput tersebut merasa senang karena bisa berjabat tangan dengan Prabowo. Ia berharap Prabowo bisa memperhatikan rakyat kecil jika terpilih menjadi presiden. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!